Halo, saya sedang ber-SB ulang. Belajar bahasa Indonesia yang ternyata aslinya adalah bahasa Belanda. Halo, saya sedang bersama rekan saya bernama Mike. Bisa tebak dia dari mana? Belanda. Dia, oh kok bahasa Indonesia lo? Biar keren dong. Oke, ulang lagi. Mike, where are you from? The Netherlands. Oh, Netherlands. Ya, ini dia yang menjajah kita selama 3,5 abad. Baiklah, bersama Mike kita akan belajar 10 kata-kata yang sebelumnya kamu gak pernah tahu bahwa itu ternyata berasal dari Belanda. Yang pertama adalah spanduk. Spanduk? Spanduk. Itu ternyata dari Belanda. Terus gimana cara spellingnya spanduk? S-P-A-N-D-O-E-K. Oh, spanduk. Yang kedua? Kamar. Kamar. Kamar itu bahasa Belanda? Bahasa Belanda. K-A-M-E-R. K-A-M-E-R. Ya. Kalau handuk, handuk? Handuk, hampir sama. Juga bahasa Belanda. H-A-N-D-O-E-K. Handuk, H-A-N-D-O-E-K. Apa lagi? Apa lagi ya? Inval, inval. Inval, inval itu juga bahasa Belanda? Iya, bahasa Belanda, semua. I-N-V-A-L. Oh. Kantor. Kantor itu juga bahasa Belanda? Bahasa Belanda lagi. K-E-N-T-O-O-R. Kantor, spanduk, handuk, kamar, kantor, inval. Inval itu artinya kalau bahasa Belanda apa? Gantian, ganti, gantian. Jadi kalau misalnya apa namanya pemain pengganti di sepak bola juga bisa inval dong sebutannya? Bisa. Oh, terus apa lagi? Kalau bahasa Indonesia kran, bahasa Belanda kran. Wah, kita K A R A N K A K R A A N K R A A N itu juga bahasa bahasa Belanda. Wow. Kalau bahasa Indonesia saklar. Saklar itu juga bahasa Belanda. Enggak, kalau misalnya bahasa-bahasa kayak power chess itu kan itu standar ya. Terus apa lagi sih? Yang emang kita udah tahu turunan dari Belanda. Saklar itu juga bahasa Belanda. Iya. Strom juga dong, strom. Strom sama. Kalau strom S T R O O M. Terus apa lagi? Terus knalpot. 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 Bahasa Belanda juga? Sama, tulisannya sama. Wah. Terakhir-terakhir, ada satu lagi enggak kata yang mungkin tidak obviously enggak orang banyak tahu? Abonemen. Abonemen itu kayaknya abonemen lumayan ya, abonemen kelihatannya seperti bahasa asing ya, abonemen, abonemen. Abonemen gimana tulisannya? A B O N N A. A-B-O-N-N-A-M-A-N-T. Orang Belanda bukan sih? Iya, iya, betul. Ini kayaknya bukan orang Belanda nih. Orang Manado nih. Abonemen. Terakhir. Wah, terakhir apa ya? Bengkel. Bengkel itu bahasa Belanda? Sama. Masa sih? Bahasa Belanda. Tulisannya gimana? Sama. Bengkel juga? Sama. Oh, gitu. Terus? Kira-kira Anda merasa bersalah gak telah menjajah kami selama 3,5 abad? Apa? Dia gak tahu gimana cara jawabnya. Lu jangan cari di sini gak ada. Oh iya, iya. Berarti kita telah belajar ada 10 bahasa, apa ya tadi? Handuk, spanduk, terus apalagi keran, saklar. Saklar. Terus? Terus apa lagi tadi? Kamar. Kamar, kantor. Kantor, abonemen. Abonemen, inval. Bengkel. Bengkel dan knalpot. Knalpot. Luar biasa. Sekarang ajarin saya bahasa Belanda dong. Ya, mau. Bilang saya ganteng sekali ya, Pak. Ik ben heel lelijk. Wah, ini pasti bahasa jorok nih. Gue gak tahu asli, bener gak asli? Oh benar, gimana? Ik ben heel lelijk. Ik ben heel lelijk. 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 Ik ben heel lelijk. Ja, heel goed. Ik ben heel yoghurt, yoghurt, yoghurt orange, yoghurt strawberry, yoghurt blueberry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.